proyek pembangunan Kayutangan Heritage, proyek prestisius dari Pemkot Malang senilai 23 miliar rupiah, 23 miliar dari program Kotaku. Salah satu proses pengerjaannya adalah dengan cara membakar batu andesit dengan laskar pit itu. Nah, pembakaran ini untuk menimbulkan efek warna gelap pada tampilan batu andesit ini, seperti warna hitam gitu, karena nanti polanya proyek miliaran ini ya berbentuk melingkar begini saja, tapi setiap batu andesit akan dipola, ada yang cenderung gelap, ada yang cenderung putih. Ini di koridor depan PLN Malang. Rencananya tanggal 20 Desember selesai dan mulai diuji coba. Apakah nanti akan memuaskan bagi warga kota atau seperti apa? Ya, lihat saja nanti kalau proyek ini selesai. Sayangnya masih banyak sampah-sampah visual iklan yang tidak jelas itu di sekeliling, jadi merusak secara estetika. Ingin tahu lebih lengkap? Silakan tunggu nanti ketika proyek 23 miliar rupiah ini selesai.